Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala atas karunia dan rahmatnya yang begitu besar bagi kita. Tidak lupa juga salawat dan salam kepada Nabi besar kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga kita dapat berjumpa lagi di channel ini. Dalam kitab sejarah Islam, kisah Nabi Yunus ketika berada di perut ikan paus mungkin sudah pernah Anda dengar sebelumnya. Kala itu Nabi Yunus ditelan bulat-bulat oleh ikan tersebut dan tinggal di dalam perutnya. Dalam beberapa waktu, sebagian besar ulama mengamininya. Dan selama di perut ikan paus tersebut, Nabi Yunus tidak henti-hentinya memanjatkan doa agar Allah subhanahu wa ta'ala menyelamatkannya. Alhasil, doa itu pun diabadikan dalam Al-Quran Surah Al-Anbiya ayat ke-87 yang berbunyi, La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh-dhalimin. Yang artinya, tidak ada Tuhan selain engkau. Maha suci engkau, sesungguhnya aku adalah termasuk orang-orang yang zalim. Dalam sejumlah riwayat, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membeberkan sejumlah manfaat membaca doa tersebut. Di antaranya, riwayat Ahmad At-Tirmidzi, An-Nasa'i dan Al-Hakim dalam Nawadhir Al-Usul bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, barang siapa membaca doa ini, maka permintaannya akan dikabulkan. Sungguh sangat bermanfaat apabila membaca tersebut. Tapi tidak hanya itu, membaca doa ini juga tidak terbatas pada permintaan ketika ada hajat tertentu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana dinukilkan dari riwayat Al-Hakim dari Sa'ad bin Abi Waqqas menyebutkan, membaca 40 kali doa ini ketika sakit, lalu kemudian dia meninggal, maka dia akan mendapatkan pahala orang yang meninggal syahid. Riwayat ini diambil dari kitab Ad-Dur Al-Mansur. Lebih lanjut, Syekh Sayyid Muhammad bin Al-Alawi Al-Maliki Al-Hasani dalam kitab Abwab Al-Faraj mengungkapkan, para ulama dan wali kerap membaca ayat ini. Ada yang membacanya 40 kali setelah sholat subuh tanpa terputus sama sekali. Selain itu, ada juga yang membaca setiap hari sebanyak 1000 kali untuk tujuan akhirat dan duniawi tertentu. Doa Nabi Yunus memiliki banyak manfaat penting, diantaranya adalah mengingatkan kita pada Tuhan Yang Maha Esa, dan sekaligus sebagai bentuk permohonan ampun kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas segala dosa-dosa yang telah kita perbuat, baik yang sengaja maupun yang tidak kita sengaja. Selain itu, Nabi Yunus juga memiliki keistimewaan yang amat penting dan besar. Doa Nabi Yunus memiliki keistimewaan karena doa tersebut terdapat pengakuan atas ketauhidan Allah Azza wa Jalla dan pengakuan atas segala dosa yang telah dilakukan selama ini. Segala kesalahan dan kezaliman yang telah dilakukan selama ini. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.